Jadi nanti Tasya begitu ada tamu-tamu datang langsung ditunjuk di sana, list fotonya, dilihat daftar-daftarnya, daftar tamu yang nggak sesuai dengan yang di dalam, langsung teman-teman diarahkan turun ke bawah. Kemudian nanti yoga, begitu orang turun langsung dicegat masuk ke dalam. Ada TV plasma di sana ya. Mas Mamat, halo. Hari ini sudah di Amarta ya? Iya, nah, Amarta. Chapel udah mulai kelihatan. Hmm? Apa yang dilakukan nih? H-1. H-1 kita loading ke kamar manten, ke kamar pengantinnya untuk menyiapkan manekin, gaun dan perlengkapan-perlengkapan yang akan dibutuhkan nanti waktu makeup. Makeup karena mereka pun juga akan video shoot, perintilan-perintilannya semua, ya. Undangan kosong semua, ya, disiapkan semua. Oke, jadi ini kita lagi langsung mempersiapkan ya, hal yang satu ya. Kita menuju venue, kita lihat lokasi tempat pernikahan itu berlangsung. Jadi kita lihat-lihat gimana kondisinya, gimana persiapannya, sudah sampai mana, gitu. Kita harus bisa memastikan kalau bisa berjalan secara maksimal dan tentunya sempurna dan memuaskan buat klien. Amin. Jadi besok pagi dekorasi mulai masuk ya? Iya. Kita lihat juga di bawah, buat yang di bawah juga kan? Iya. Semuanya kita cek, semuanya kita pastikan sempurna. Oke, cantik banget hari ini ya. I remember when I first met you, sipping coffee in a corner booth. You were twirling your hair and I just had to stare for a minute or two. I was laughing at your stack of books, then you shot me that smile. Hey, beautiful girl, in your own little world, let me in it. You got all of my attention, you ain't even trying. Yeah, you're my kind of different, and I've never seen nothing, nothing like you. Shades all spinning in the summer rain, dancing when there ain't no music, just the right kind of crazy. Thank you. We miss you. Dark and still in my heart like a gypsy. I love the way that you kiss me. Saya percaya bahwa itu adalah wanita satu-satunya bagi saya di dunia ini. Memang yang menyesalkan, tidak mau menyesalkan. Cincin ini adalah bentuk ini. Cinta kasih kita